Tuhan, orang datang ke PMI dan berada di PMI artinya pribadi-pribadi yang memiliki kemurahan hati, kerahiman, rahim dalam artian sesungguhnya. Jadi terima kasih kepada semua yang sudah mengabdi. Insya Allah ini jadi teladan bagi semuanya. Saya ingin sampaikan apresiasi. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria mengunjungi gedung PMI DKI Jakarta Jalan Keramat Raya nomor 47 Senen Jakarta Pusat pada peringatan Hari Donor Darah Sedunia. Gubernur Anies mendukung dan mengapresiasi kinerja PMI DKI Jakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai lembaga kemanusiaan. PMI DKI Jakarta dinilai telah berbuat yang terbaik untuk melayani masyarakat. Dalam kunjungannya, Anies didampingi Ketua PMI DKI Jakarta Rustam Effendi menyapa sejumlah pendonor sukarela yang sedang berdonor darah di ruang pengambilan darah unit donor darah PMI DKI Jakarta. Bahkan, pada peringatan Hari Donor Darah Sedunia kali ini, Anies Baswedan ikut mendonorkan darahnya. Orang datang ke PMI dan berada di PMI artinya pribadi-pribadi yang memiliki kemurahan hati, kerahiman, rahim dalam artian sesungguhnya. Jadi terima kasih kepada semua yang sudah mengabdi. Insya Allah ini jadi teladan bagi semuanya. Saya ingin sampaikan apresiasi. Sebelumnya, Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria atau Ariza juga melakukan tinjauan dan bercengkrama dengan sejumlah pendonor. Secara langsung, Ariza mengucapkan terima kasih kepada para pendonor karena telah membantu warga Jakarta yang saat ini membutuhkan darah melalui PMI DKI Jakarta. Dari Gedung PMI DKI Jakarta, Tim Liputan PMI DKI Jakarta.